sleek, high-tech design is what Tony Stark is all about. So he's gonna drive a car that reflects that. Tony Stark has the best technology. For us, that was always part and parcel of the concept of the Avengers. When you look at Iron Man's suit, it's cutting edge, the most technologically advanced. When you look at an Audi, it kind of follows suit. In the beginning, you know, you look at the Iron Man helmet, you look at the front of the R8, those eyes, those headlights, it all kind of lines up. It just kind of felt natural. Interesting to watch Iron Man and Audi elevate at the same time. Iron Man starts out, it's kind of an underdog. Audi, I think, was in a similar position in 2006. They were like the new kids on the block in terms of luxury vehicles. Iron Man, in a lot of ways, as an iconic superhero, has kind of had a similar trajectory. Lagi beli tiket. Pokoknya kita hari ini berhubung kita ada aktivitas, bukan ada aktivitas, mumpung lagi pengangguran sini, lagi senggang, dan kita ini pengen nonton Avengers Endgame. Nah, sampai kita tuh udah prepare, sekalian mau bikin challenge buat tontonan buat kalian juga, mudah-mudahan challenge-nya menarik dan bisa menjadi pelajaran lagi ini. Melihat sudut pandang bedanya apa dan apa. Makanya tepatnya channelnya apa konsep. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Ajak teman kalian. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa menjadi hiburan buat kalian terus. Dan langsung ke topik. Topik kita hari ini adalah gimana ekspresi perbandingan studi kasus cepet-cepetan dengan kilometer yang sama kecepatannya. Lebih repot mana sih mobil statik dengan ersas? Nah, statik ini dong. Ibaratkan kita last hour juga nih, kita mau lihat nih. Jangan lu ngomong statik, kayaknya mobil tandeman aduannya juga rada last hour loh, Pak. Kalau pakai si empik nggak mungkin bisa. Gue pasti menang. Demi kalian semua, gue turunin baby gue. Baby dia turun. Mobil last hour kata gue, kita lihat akan susah atau tidak. Ya kan, nanti masuk ke mall, parkiran di basement. So, ikutin terus dan buktinya pakai stopwatch. Kita nanti menghitung pakai stopwatch. Oke, kita lihat maksimal kecepatan 40 km. Sip. Dan langsung kita ke mobil. Check it out. Go. Oke, guys, ini kita udah masuk ke dalam mobil. Mulai ya. Aduh, itu ada suara belum. Mulai. Stopwatch-nya siap-siap ya buat membuktikan. Pokoknya 40 km per jam. Kalau 41 gimana? Nggak ada. Sebenarnya sih mobil lu lebih kelihatan lagi takometernya, jadi lu nggak bisa bohong. Itu dia CV. Nanti belum. Kita nunggu sampai udah keluar ke bengkel. Ini pokoknya guys, buat informasi, keluar dari Earth itu kurang lebih sekitar ke tempat nontonnya itu 200 meter sampai 300 meter. Kita bakal aduin nih, lebih merepotkan mana guys. So stay tune terus nih, sabar. Siap ya. Nih guys, ini mulai guys. 1, 2, pencet. Ya, ini sudah itu. Pokoknya nanti kita ambil karcis sampai parkir di depan lobinya. Kita lihat berapa lama untuk jarak sekitar 200 sampai 300 meter. Dua menit. Bentar lagi 2 menit. 56 detik. Iya. Iya, terus. Iya, Evan curang. Udah. Curang lu, belokan lu gas. Kan statik guys, statik for life.
ternyata lampu belakang Evan mati, jadi gue nggak bisa tunjukin muka gue, dan lagi nggak penting juga sih. So balik lagi. Ini sih, ini Van, kayaknya ada sedikit faktor luck nggak sih? Hoki, keberuntungan. Lo enak, Van, malam. Apa urusannya? Kita cuma beda berapa menit doang. Abis ini kita naik Grab. Okay. Lo yang jadi pemegang kamera, gantian. Okay, ini udah masuk. Ambil tiket. Kita lihat. Selamat datang. Silakan datang kartu. Silakan masuk. Ada ya tiketnya. Curang, dia ngebut. Dan kita lihat sudah masuk parkiran basement. Awas kucing. Tuh kan, faktor keberuntungan kan. Nah, ini udah masuk. Nah, ini nih statik. Curang, hey. Kok kesini? Oke, lobbynya di mana, anjir? Pokoknya nanti kita ambil karcis sampai parkir di depan lobbynya. Lu ngapain? Lu ngapain di sini? Mampus lu, buang-buang waktu. Mampus, sekarang udah 6 menit. Iya. 40. Ya. Dekat lobby aja kan? Iya, enggak bisa di sini, mesti depan lobbynya. Ah. Mampus lo. Nah, tuh, kosong. Tuh, kosong. Kalau di sini pasti ada. Awas, hati-hati. Oke. Siap. Ya, Evan pun hop. Oke, stop. 7 menit 46. Ya. Tada. Yuk. Go. Oke, waktu sudah dimulai. Evan, kita apa take kesempatan ya? Nah, ini curang nih, rame. Oh, enggak dong, sama. Oke, ini lah Galen Venom. Ya, ini enak menikmati angin segar si Bibi memberikan kita kesejukan. Dadah. Hey, 1 menit setengah, 1 menit 40. Oke. Kayaknya tempat satu deh, Vin. Mata lu pijat. Vin. Apa, Van? Itu belakang. Apa? Belakang kalau cahaya 40 lu. Oh iya, iya. Presisnya 40. Gila. Dari samping soalnya. Paling jujur, men. Jadi gue duduknya di belakangnya si Johan. Jadi ya, lihat speedometer. Dari sini udah pasti. Gue sebenarnya nyesel pakai Civic. Sejujurnya itu speedometernya digital. Ini cuma sekali gue gak bisa ngawatin presisi bener-bener. Ini ada speed bump. Oh no. Oi, Ben,
jujur BB buat mobil stance masih enak. Gila ini macet. Bukan berarti bener kan faktor keberuntungan juga kan? Orang mau sejago apapun kalau enggak pakai itu. Awas men, kecepatan. Parah banget. Semua geler kalau Sofias. Kalau sama Farsa juga. Diam. Gue pengen. Awas, men. Apa-apa mobil gua mah. Ya, ini jujur baby enggak ada kenal sama sekali. Oh. Speedometer kayaknya lebih men. Gua udah nunduk biar lebih cepat. Bukan motor. Oke, 3 menit lagi. Waktu menunjukkan 5 menit. Boom! 5 menit pas. 2 menit lagi. Ini lihat depan banyak lampu menyala. Aduh, di setop lagi. Ya. Mang. Ada Mang Cilok. Mang, love you, Mang. Oke, ini udah nyampe Lasman. Oke. Okay. Aduh, ini habis kasih. Enggak. Udah semenit. Ayo, mobil lantai satu. Tinggal parkir. Kita lihat berapa detik. Kecepatan abin parkir, yuk. 6 menit 47 detik. Iya, tinggal parkir. Stop. Semua geler kalau Sofias. Kita udah, Mamang Cilok ngalangin jalan gue. Terus apa lagi tadi? Ambil tiket ada Avanza. Gue harus nunggu berapa kali? Ini tapi.
some people move on, but not us. Ya ini udah di bengkel lagi, udah balik. Tadi ini selesai jam berapa ya kalau? Jam setengah tiga baru beres. Setengah tiga lebih dikit lah. Oh, Johan, gimana filmnya tadi? Keren pastinya. Jadi, dan gua yang jadi Spiderman ternyata bonyok, jatuh pingsan. Dan Mono Spiderman. Jadi yang belum nonton wajib nonton loh. Yang belum nonton, ingat loh kalau kata di internet, don't spoiler at that movie. So nggak boleh ngebuka apa isi ceritanya. Berhubung ini topik bakal entah nanti langsung diupload untuk weekendan atau besok hari mingguan. Pada ini masih film anak-anaknya, jadi we cannot spoil that movie. Okay. Jadi mungkin nilai aja kali ya. Kalau gua ya, nilai. 0 sampai 10 15. Oh, berarti so perfect berarti ya. Perfect, satu perfect di filmnya. Terus gua juga bangga banget sama Bapak Alvin Chandra yang memenangkan mobil jajan kentang dengan mobil Ersat. Yoho! Hidup. Makanya kita hari ini, bah, tahu enggak sih dari kemarin IMS kita ngebahas, kita mesti tubuhnya pisah. Kali ini bukan kita yang emang terlalu berbeda ya, tapi emang hati kita satu. Iya, jadi di video udah for the winner and to be the winner. To be the winner. Iya, yeah. FTW for those win. Pokoknya kalian harus nonton, nilai 0-10 gua tambahin dari Miki, jadi gua 5. Ya udah, gue juga tambahin. Gak bisa, udah lewat. Alvin dari tadi begitu ya. Gak ada, gila dong, kita udah pakai helm, nonton. Sampai ya. Ya pokoknya kita sok ala-ala gimana. Baju. Tapi intinya sih kita hari ini sembari rilis ya. Kaos ini bagian merchandise Bapak Sati ini membuat desain khusus. Jadi ini lambangnya Creator Iron Man ya, Imron kan? Ini tulisannya ERTH, artinya Earth. Dan belakangannya Avenger. Jadi yang buat notice ya, ini tuh bukan Avenger, ini Avenger. Karena we do some art here in Earth of Concepts. Terus bawahnya itu ada lagi plesetannya lagi tuh, jadi ini kan bloopers ya teman. Harusnya end game, jadi kita Earth game. Okay. Ya ini buat tim merchandise, gua sangat suka dengan di sini karena ada banget karena dia Imron. Saya Imron dan kedua cap Avenger itu inisialnya A. A. Asu. Iya. Saya nggak tulus banget tulisannya. Alvin. Nah, daripada gua dibilang gombal ya nggak? Iya. Jadi itu juga gini guys. Sebenarnya gini, daripada kalian tidak dapat, nanti saya bisa borong semua. Saya rela ibaratkan seminggu pakai baju ini terus, jadi harusnya top sekitar satu lusin. Satu lusin ya, minimal ya. Nah, kalau kalian tertarik, cepet beli, ada di Instagram ada di sini. Terus bisa dibeli lewat Tokopedia juga, nanti kita rilis cepetnya. Ya pokoknya dijamin 1000% legit dan nyampe di kotak-kotak Anda semua. Tadi juga kita nonton pakai baju ini, banyak yang liatin ya, baju apa gitu ya. Berempat semua kita baju ini kompakan ya. Kita semacam udah kayak Blackpink gitu kan. Ya pokoknya begitu. Evan gimana tadi? Ya gue sedih ya. Kalau Evan sedihnya karena sedih, dia ketiduran. Enggak, gue sedih soalnya apa yang gue peranin enggak. Kok lu kok jadi spoiler lagi sih? Kan gue enggak tahu gue apa kan. Makanya yang gue ya. Ya kalian pasti tahu kalau udah ngeliat wujudnya begitu. Nah, pokoknya ajak teman kalian terus buat like, subscribe channel kita. Bukan ajak teman kalian buat nonton Avenger. Ya, itu juga. Kita membuat topik lah ibaratnya di sini, mudah-mudahan penonton semua terhibur, selalu mendukung channel kami. Mohon maaf bila ada salah kata.
kalau ada kekurangan, ada topik-topik yang masih belum bisa kita tempatin semua buat kalian, mohon bersabar. Mohon bersabar, pasti akan semua keluarin topik itu. Ya, so aktif-aktif di komen juga gak apa-apa. No hard feeling, sama-sama sharing, belajar, dan saling mengkoreksi. Menggali info-info yang lebih baik untuk Indonesia tepatnya. Lebih maju. So, topiknya kita hari ini begitu. So this is our topic. And see you in the next video. Jau.